Okay, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Fun Game Boot. Kali ini aku mau melanjutkan game Citam Pistor ya teman-teman. Okay, seperti biasa kita cek dulu di sini kita hari ini ada scene-nya siapa teman-teman. Tapi kayaknya belum ada sih ya hari ini ya. Di sini Windy masih bintang 1, berarti Jessica teman-teman ya. Kita fokus ke Jessica juga teman-teman. Sama si Tasya ini. Tasya ini sukanya Kamus ya, Tasya ya. Terus sama Indah. Indah ini kayaknya aku parcel deh. Oh ya, ini ada scene-nya si Indah teman-teman ya. Di area 2 pada sore hari. Kamis ya, sekarang Kamis. Oke. Terus untuk karakter yang bernama di sini siapa ya? Ini udah penuh. Ostad udah penuh, Alex sudah ya. Oh ya, Pak Nopandi teman-teman ya, jangan lupa Pak Nopandi kita kasih teman-teman. Pak Ustadz sudah. Bu Nur ini kalau ada ya novelnya ya. Aku nggak tahu ini favoritnya Bu Nur apa ya ini ya. Terus sama tiga bocil ini aku belum kasih sama sekali. Ini malah masih nggak ada hatinya ini. Bentar-bentar. Oke, kita lanjut saja. Tapi sebelum itu teman-teman, aku ingatkan lagi untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya teman-teman ya. Dan juga jangan lupa untuk tekan tombol like-nya sebanyak-banyaknya teman-teman ya. Karena memberi lebih baik daripada menerima. Widi arigacu. Terus di sini aku mau ambil barang-barang dulu ya. Adakah yang bisa kita ambil? Ini ada, ini jam waker ya ini ya. Jam waker ini, oh ya jam waker. Kalau nggak salah kesukaan Bu Nur deh. Oke, di sini masih pagi teman-teman. Jadi kita pergi ke tokonya Pak Tatang di sini ya. Kita cek dia jual apa aja hari ini. Ada parfum parcel wajib kita beli untuk Indah. Parfum tas tangan, boneka, boneka kayaknya kita harus beli teman-teman ya. Siapa tahu berguna buat bocil-bocil itu teman-teman. Tas tangan ya, ini tas tangan ini sebentar teman-teman. Siapa yang suka tas tangannya? Kayaknya jangan dulu deh. Aku di kulkas masih ada. Di kulkas, di lemari ada tas tangan teman-teman ya. Ada tiga kalau nggak salah. Nah, jadi ini bisa beli lagi sih parcel. Untuk, oh iya jamu herbal ya. Bentar, berarti sudah kita pergi ke rumah lagi teman-teman. Kita taruh parfumnya. Oh, halo. Halo, Citra juga. Kita masuk. Ah, ini jangan lupa dipakai skuter ajaib kita, teman-teman ya. Wih, di sini lagi geluduk, teman-teman. Kayaknya mau hujan deras nih di sini nih. Terus di sini aku taruh dulu. Nah, ini dia. Ini boneka ini kayaknya kesukaan anak-anak deh. Coba nanti bakal aku kasih boneka ya, teman-teman ya. Ada lagi nggak ya? Kayaknya nggak ada deh. Aman ya. Yo, sekarang kita nge-gym dulu kali ya. Sampai jam 9 baru kita pergi ke warga. Apa kita langsung pergi ke warga aja? Kita lihat ada, oh Bu Nur langsung ada di area 3. Jadi area 3 aja deh. Bu Nur jelas berada di sini, warungnya sendiri teman-teman ya. Nah, halo Bu Nur. Bu Nur, ini untukmu. Nah, favorit ngobrol. Bu Nur, makasih udah belanja. Aku nggak belanja lu padahal. Kulkasnya tidak kita pakai ya teman-teman, karena bayar ini ya. Ada daging ayam. Terus, eh salah, kita cek lagi. Pak Ustadz sudah bintang 3 ya, hati 3 maksudnya. Ah, ada si Tasya di sini teman-teman. Terus di sini ada Bu Guru Cantik, nggak usah dikasih. Nah, di sini ada si Indah. Indah ada di area 5 ya. Indah, kita kasihkan ke Indah. Tapi kita, aduh sorry ya, kita balik-balik gini, aku mesti kelupaan. Kita sholat dulu teman-teman ya, jangan lupa beribadah itu penting. Kita tidak boleh sampai meninggalkan ibadah teman-teman di sini ya. Apalagi habis ini kita akan memasuki hari suci Ramadan. Hubungan baik, oh ya benar, hubungan baik. Terus kita pergi ke area 5 lagi ya. Area 5 lagi, di mana ya? Biasanya di sini biasanya. Dia duduk-duduk di sini. Kok nggak ada? Di mana Andum? Indah, Indah berseri-seri, di mana kamu? Biasanya dia ada di sini. Nah, ini dia. Dia pasti sedang di sini biasanya, teman-teman ya. Indah, kita kasih ini. Nah, thank you. Siang hari ya, teman-teman, di area 2 untuk scene-nya si Indah ini.
Terus untuk bocil-bocilnya ada di mana bocil-bocil ini? Oh, ada di sekolahan. Semoga dia suka dengan boneka, teman-teman ya. Kita jalan aja deh. Kita jalan aja, teman-teman. Benar-benar tadi kepencet dikit, nggak berubah kan? Oh, nggak, aman-aman. Gramedia udah buka belum? Nah, buka Gramedia. Kalau Gramedia tutupin yang kita bakal bingung ini buat ngasih-ngasih ya. Karena hadiah kesukaan orang-orang ini kebanyakan, aduh, novel nggak ada dong, novel dong. Novel di sini tidak ada, teman-teman. Dikasih apa terusan ini ya? Terus kita ke klinik, kita kasih Panopandi. Hey, kejepit. Kemana jalannya ini? Di sini ya jalannya ya. Nah, ini dia, kita ke sini. Terus kita pergi ke sekolah ya. Kita kasih bocil-bocil ini. Tapi nggak bisa semua sih, kita nggak bisa kasih semua. Semoga mereka nggak iri ya, teman-teman ya. Kita masuk, kayaknya mereka lagi sekolah, lagi belajar. Ah, ini dia. 1, 2. Ah, ini 3, tiganya ini ya. Kakak beneran yakin kakak boleh ada di kelas kita? Beneran, ini mau kali. Aku ada hadiah buat kamu. Untung ya nggak kepencet. Aku ada hadiah buat kamu. Nah, haha, spesial banget. Terima kasih. Ini kasihan belum dikasih. Tak kasih ya habis ini ya. Oh ya, aku nggak ngecek ini misinya. Kacamata untuk Ustadz Didi, teman-teman. Kacamata ada sih. Penjaga warteg. Yes, okay. Ngobrol. Kita sekarang pergi ke area 2. Ini belum siang sih, tapi kita ke area 2 aja. Panopandi ada di sini nggak ya? Biasanya dia ada di dalam klinik sih jam segini. Oh, nggak ada. Berarti kita beli hadiahnya dulu aja, teman-teman ya. Ngobrol sama Teh Imas, jangan lupa. Kita beli jamu herbal untuk Pak Nopandi. Pak Nopandi spesial ini. Jamu herbal. Ini aku jual nggak ya jeruknya? Ini aku jual aja kali ya. Nah, lumayan 46, teman-teman. Belum sin, belum ada sin sama sekali di sini. Halo Nabila. Ya, Nabila ya namanya ya. Kita beli surprise egg. Nah, kita pergi ke bocil tadi, teman-teman. Bocil kematian yang ada di area 6 di sekolahan. Terus aku juga mau pulang sebentar. Aku mau ambil kacamata yang misinya Ustadz Didi, teman-teman ya. Mana ini? Nah, ini dia yang belum kita kasih ya. Kayaknya dia suka deh sama ini deh. Aku kasih ini. Nah, sekarang 3 bocil kematian sudah mulai berteman dengan kita ini, teman-teman. Oke, sebentar. Kita cek bocil kematian Lina. Kita harus pergi ke area 3 di sore hari. Selain hari Minggu, berarti ini bisa area 3. Area 2 di sore hari juga, Senin, Selasa, atau Rabu. Nggak bisa ini, teman-teman. Nah, kalau ini sore hari selain hari Minggu. Area 1 ya, sore semua, teman-teman. Indah juga sore ini. Berarti ini kita pulang ke rumah dulu untuk menyelesaikan misinya dari Ustadz Didi, si mertua kita. Mertua kita sudah jadi sahabat di sini ya. Kapan lagi kalian bisa menjadikan mertua sebagai sahabat? Kacamata ya, kacamata. Ini dia. Iya, novelku, biarin deh. Nah, ini aku taruh, aku bawa juga. Ini buat dikasih. Terus kita pergi ke area 3. Panopandi ini di mana ya, Panopandi ini ya? Pak Ustadz, kita ingatkan dulu, Aku dulu aku kasih malah diterima sama dia. Bukan menyelesaikan misi, malah diterima sama dia. Oke, kita dapat tomat sama 6 kupon, teman-teman ya. Lumayan buat beli parcel. Kayaknya kita parcel harus beli juga deh. Sebentar ya. Panopandi ini ada di mana ini? Oh, hujan di sini, teman-teman. Panopandi di sini masih belum. Wah, ini dia. Aku masih bingung, Panopandi kalau di area 3 dia ada di mana ini? Panopandi ini kalau di area 3 ini ya, nggak mungkin dia ada di fitness atau di mebel Jepara, teman-teman ya. Tuh, dia nggak ada di area mebel Jepara ini. Berarti tak, Panopandi aku tunggu siang aja untuk pergi ke area 2, teman-teman. Ini udah siang, tapi cutscene-nya sore ya, scene-nya. Kita pergi ke area 2.
kita kasihkan ke Pak Nopandi. Nah ini dia Pak Nopandi, pasti jam segini ada di sini. Pak, semoga dang hati tiga ya Pak, biar kamu jadi sahabat terbaik aku di sini. Waduh, semoga suara hujannya nggak mempengaruhi ya. Semoga nggak denger ini. Deres banget di sini. Oke, terus kalau sudah di sini aku mau beli parcel teman-teman. Salah ke Pak Tatang. Pak Tatang, halo Pak Tatang, aku mau beli parcel karena parcelnya di sini bisa dibeli. Aku beli semuanya tiga kali ya. Oke, aku beli tiga. Untuk yang belum aku kasih di sini ada si siapa, Indah sudah ya, Jessica berarti sekarang teman-teman. Jessica sama si Tasya. Jessica sama si Tasya. Tasya ada di area sini, Jessica di sini. Area 4 si Tasya ya. Kita ke area 4 dulu teman-teman. Kita cari di manakah Tasya berada. Biasanya Tasya kalau di area 4 kayak Jessica teman-teman. Ada di sini. Nah, ini dia. Halo Tasya. Ah, ini aku makasih banyak ya. Apanya dia salah tingkah? Waduh, dasar. Terus untuk si Jessica ada di area 5. Berarti dia lagi berjaga ya, teman-teman. Biasanya di sini berarti si Jessica. Nah, ini dia. Yes, ini untukmu. Ngobrol terus satu lagi teman-teman ya. Siapa lagi nih yang kita kasih nih? Yang belum teman-teman. Dokter Dimas, Bang Tigor, Kak Seno, Arpat. Kalau aku malah pengen yang ini teman-teman. Nabila, Windy. Kan belum kita kasih ya Nabila sama Windy ya. Nabila aja kali ya. Nabila ada di kasir supermarket. Kita sekali-kali kasih Nabila teman-teman. Karena misinya di sini sore semua ini. Nah, ini dia. Kita kasihkan ke Nabila. Nabila. Wow. Wow. Sudah. Kalau sudah di sini untuk misinya kita lihat. Ikan spatula ini nggak tahu kok aku nggak bisa dapat-dapat ya. Padahal aku sering mancing di danau loh. Kemudian penjaga warteg teman-teman untuk Kak Seno. Kita penjaga warteg itu seharusnya di area 1 ya. Biasanya di area 1 untuk jualan-jualan gitu. Cek penjaga kantin. Nah, ini dia penjaga warteg. Kita kerja sekali aja. Nah, sudah. Kita pergi ke Kak Seno. Kak Seno ada di sekolahan ya, sekolahan area 6. Kita pergi ke Kak Seno di sini. Wah, bau hujannya. Nah, ini dia. Halo Kak Seno. Wah, ternyata begitu ya kerjanya. Oke, dapat setrika sama 6 kupon. Kupon ini yang penting teman-teman ya. Terus di sini aku mau, waduh, udah mau sore juga sih. Kita ke area 2, sekalian udah sore. Nah, saya cutscene di sini. Ini si Indah ya, teman-teman ya. Wah, apa itu? Lucu banget. Fan memungut sebuah topi rajutan yang tergeletak di pinggir jalan. Oh ya, ini scene-nya si Indah teman-teman. Tak lama kemudian Indah datang, ia tampak kebingungan. Wah, punya kayaknya punyanya Indah ini. Aduh, di mana ya? Apa di sana? Ini Indah ini kasihan banget teman-teman. Bukannya melas gitu. Wah, dia lagi nyari topinya. Wah, nggak ada. Di sana gimana? Aduh, di mana ya? Halo Indah. Oh, hai Fan. Kamu lagi ngapain? Kok kayak bingung gitu? Enggak nih, aku lagi nyari hasil rajutanku. Aku nggak tahu jatuh di mana. Oh, yang ini bukan? Kataku sambil menunjukkan topi yang aku temukan tadi. Iya, bener ini. Kamu dapat dari mana? Tadi ada tergeletak di sana. Karena bagus, jadi aku ambil aja. Sayang banget kalau kotor kan? Wah, makasih ya. Aku kira udah hilang. Aku nggak nyangka kalau kamu hobi merajut. Keren banget loh. Enggak. Kalau aku lagi ada sedikit waktu senggang, biasanya aku pakai untuk merajut aja. Kamu emang belajar merajut dari mana? Aku belajar merajut dari ibuku. Beliau memang sangat suka merajut. Beneran keren banget loh. Kenapa kamu nggak menjual barang rajutanmu? Ah, ini cuma hobi aja kok. Lagian apa bakal laku gitu kalau dijual? Pasti, ini bagus banget loh. Haha. Ah, kamu berlebihan Ivan. Coba aja, kan nggak diburu-buru.
Kamu bisa jual apa yang udah kamu buat aja, nggak usah terima pesanan. Iya juga sih. Ah, nggak tahu juga sih, masa orang mau gitu? Ya, kok gitu sih? Kenapa nggak dicoba aja? Kadang aku emang nggak pede kalau soal yang gini-gini. Aku khawatir kalau orang nggak suka. Paling enggak, kamu udah punya satu fans nih, aku. Wah, oh gitu. Hehehe, makasih ya, nanti aku coba deh. Nah gitu dong, semangat. Iya. Tapi kalau aku perlu saran, aku bakal tanya-tanya sama kamu ya. Siap, oke deh, pasti aku bantuin. Hehehe, makasih ya Pan. Aku harus balik nih, sampai ketemu ya. Dah, dadah Indah. Wih, cantik banget. Wih, Indah nambah 15 teman-teman ya. Ada kasin lagi. Wih, cantik banget Indah beneran. Gila, dia kayak apa karakter waifu di anime loh. Wih, keren banget dia. Ha, cantik banget. Terus untuk cutscene-nya si bocil teman-teman ada di mana ini? Si Sally sore hari area mana ini? Area 1. Kita pergi ke area 1 ya. Bentar, kita pakai kostum Pochi. Bocil kematian si Sally. Nah ini dia 1, 2, 3, 4. Wih, mereka lagi latihan ini. Latihan apa mereka ini? Apakah mereka sedang latihan, latihan apa namanya, baris berbaris? 1, 2, 3, 4. Gitu mereka manut aja. Wah lagi senam ya. Iya kak, tugas dari sekolah nih, nanti ada lombanya. Ikutan yuk kak Van. Ikut. Ayo. Yuk Sally yang mimpin ya. Asik. Hore. Yeay. Kok gak nambah ya? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Kita lompat-lompat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kita malah lompat-lompat. Wah, aku capek nih. Kita ke rumahku yuk. Kita bikin es sirup. Yuk. Yeay. Buat Kak Van ini Sally punya jus nih. Makasih ya udah nemenin kita senam. Berarti kita di sini kita nggak dikasih tahu teman-teman ya rumah dari setiap karakter ini di mana. Kita dapat sari buah. Dadah kak, dadah, dah, dah, dadah, dadah. Sudah. Wah, jus ini seharusnya menyegarkan sekali nih jus ini. Terus untuk yang bocil satunya si Lina ini. Berjumlah pergi ke area 3 selain hari Minggu teman-teman ya. Kita pergi ke area 3 di sini sore hari. Nah, ini dia bocil satunya. Hey, kalian kenapa? Halo Kak Van, kami mau belanja keperluan prakarya tapi bingung. Ini senyum-senyum aja. Mau dong, mau bantuin gak? Mau dong. Wih, kita nambah 20. Yeay. Dan aku pun membantu mereka membeli keperluan prakarya. Akhirnya beres juga ya. Iya, makasih ya Kak Van. Makasih Kak Van, makasih. Semoga sukses buat ngerjain prakaryanya. Oke, makasih Kak. Kita kemana ini? Oh, udah. Ini ada Jessica. Halo Jess. Halo Jess. Sudah, berarti cutscene-nya sudah semua ya teman-teman ya. Ini tinggal karakter-karakter ini kita yang belum kita kasih nih. Bu Nur ini kita berusaha semaksimal mungkin buat nyasi ya. Sama Pak Nopandi teman-teman ya, meskipun agak lama. Terus untuk ceweknya teman-teman, ceweknya kita geradak langsung 3 aja di sini. Ini kita kasih nih ya. Kita kasih, kita kasih, kita kasih. Oke, kita ke area 4 dulu. Kita bekerja di sini. Ini dia kepala cabang kita kerja. Ini kita pakai lumayan. Nah kita kerja sampai malam. Sampai malam. Nah uang kita sudah 3000 di sini. Oke sudah. Udah mau tengah malam juga. Ini jus ini dimakan enak kali ya. Loh udah tengah malam. Waduh kucingnya hilang. Tadi padahal mau aku kasih. Seharusnya kita mancing dulu ya dikit-dikit ya. Buat kita kasihkan ke kucing. Biar kita nambah pertemanan sama kucing teman-teman. Aku pengen punya kucing di sini. Di sini sudah 4 September tahun pertama teman-teman. Jadi habis ini kita bakal masuk bulan ke-10 ya.
Terus bulan 11 lah, bulan 11 ini misinya ini teman-teman ya. Ini menikahlah dengan salah satu gadis yang kamu cintai. Bayarlah semua hutang orang tuamu. Belilah rumah dan berilah cincin kawin ke gadis impianmu. Dapat 2.500 teman-teman. Ini kita simpan seperti biasa dan bubuk. Bubuk. Oke teman-teman sekalian, sepertinya video kali ini cukup sampai sini dulu. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah menonton video ini. Jangan lupa dukung channel ini seperti biasanya teman-temannya. Kayak di awal video tadi aku ingatkan sekali lagi, untuk subscribe channel ini dan juga like video ini sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Semoga semoga channel ini cepat berkembang teman-teman ya. Aku juga berharap cepat berkembang, tapi ya kita harus bersabar, nggak boleh terlalu tergesa-gesa kita teman-teman ya. Kadang kesabaran adalah kunci utama dari kesuksesan teman-teman. Widih, gila. Oke, terima kasih banyak. Adieu.